Oke, kali ini kita akan uji coba air mancur tanpa menggunakan listrik atau menggunakan tenaga baterai di ini sungai ini, sungai Bogor. Oke, langsung uji coba. Sambil menunggu uji coba pompa air tanpa listrik, belum berhasil, kita uji coba air mancur tanpa listrik dulu. Ya. Ya, air sudah mengalir sesuai dengan harapan. Jadi cara kerjanya, air mancur ini menghisap tenaga matahari dan merubahnya menjadi listrik, kemudian memompa pompa yang ada di bawah untuk membuat air mancur. Nah, ini kita lihat ada panel surya di atasnya. Jadi panel surya ini yang menangkap sinar matahari dan merubahnya menjadi listrik. Di bawahnya ada pompa ya. Bisa diperlihatkan pompanya, Pak? Nah, di bawah ini ada pompa ini. Pompanya ini membuat memompa air menjadi air mancur. Oke. Tidak masalah lah pakai tali rafia, yang penting berjalan sesuai rencana. Kita lihat lagi. Nah, begini cara kerjanya. Nah, air mancur langsung merubah tenaga matahari menjadi tenaga listrik dan menghidupkan pompa yang tadi saya perlihatkan. Nah, oke, tinggi ya. Nah, ini. Ganti sini. Sini ganti apa? Ayo, kita coba ganti ujung atasnya biar pancuran airnya berubah menjadi lebih banyak ya. Ini para YouTuber-YouTuber sedang berkumpul ini. YouTuber Bogor. Hei, tampan di kono ya. Woi, woi, coba, coba. Woi. Oke, ini air mancur di air sungai ya. Berjalan dengan lancar dengan menghisap tenaga matahari. Asik kayak enggak dulu menari, air menari. Ini para bolang-bolang sedang asik bermain air nih. Paus kondur. Yo. Kita coba lagi. Ya, air mancur tenaga matahari berhasil. Jadi, air mancur ramah lingkungan tanpa menggunakan bahan bakar, tanpa menggunakan listrik. Murni tenaga matahari yang digunakan, bisa digunakan di mana saja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa kembali.